Pemimpin salah satu partai oposisi Israel, Yair Golan, mendesak kelompok oposisi lain untuk segera menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Golan mengajak para petinggi kelompok oposisi lainnya di Israel untuk segera menggelar pertemuan darurat. Menurut Golan, pertemuan darurat harus segera dilakukan karena Israel dalam keadaan darurat luar biasa. Bahkan secara ekstrim, Golan menilai saat ini Israel berada di ambang keruntuhan secara politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan konstitusional. Dalam upaya menjaga kestabilan Israel, Golan mendesak Netanyahu harus segera digulingkan dari kursi Perdana Menteri. Hari ini, saya menghubungi semua teman saya di oposisi dengan seruan yang jelas, mari kita mulai jalan bersama, kata Golan. Merespons pesan Golan, pemimpin oposisi Israel lainnya, Yair Lapid menyambut baik untuk menggelar pertemuan darurat dan rencana penggulingan Netanyahu.